Untuk memperkuat silaturahmi dan mendorong rasa untuk saling berbagi, Rumah Sakit Anisa menggelar buka bersama di auditorium Rumah Sakit Anisa Kamis sore. Andreas Awarudin, Kepala Bagian Kerohanian Rumah Sakit Anisa bilang, buka bersama ini diikuti seluruh jajaran direksi sampai keluarga pegawai Rumah Sakit Anisa. Harapannya lewat kegiatan buka bersama yang rutin digelar tiap tahun ini bisa menambah keilmuan khususnya ilmu agama. Mengingat dalam buka bersama hadir juga tokoh agama yang memberikan kultum maupun tausiah. Ini kegiatan iftar jama'i yang sudah rutin kami laksanakan setiap tahun sekali ya. Jadi bahwa di setiap Anisa bahwa buka bersama antara jajaran direksi dengan karyawan Rumah Sakit Anisa, alhamdulillah sudah rutin kami laksanakan setiap tahun. Harapannya mudah-mudahan ya dengan diadakannya acara iftar jama'i buka bersama ini, satu lebih mengikatkan hubungan tali silaturahim antara jajaran direksi dengan seluruh karyawan Rumah Sakit Anisa, dan kemudian juga diharapkan dengan adanya acara iftar jama'i buka bersama ini menambah das keilmuan ya, khususnya ilmu agama bagi seluruh karyawan Rumah Sakit Anisa. Caca, Rifki, Sofi, Badar TV, Bekasi.